kita tidak perlu repot-repot. Kau telah mengkhianati perjanjian kita, Kelabamoro. Sejak dulu sudah kubilang, aku tidak pernah punya urusan dengan Panjalu maupun Jenggala. Kalian boleh menghancurkan Jenggala, kalian boleh mengobrak-abrik Panjalu, tapi jangan kalian sentuh Endang Patiproto. Dia bagianku. Bukan begitu maksud saya, Ki. Kau jangan mungkir, Kelabamoro. Kau sengaja telah mengingkari perjanjian kita. Tadi kau tidak mau mengatakannya. Sebelum tutup konde itu kukirimkan. Karena kau takut, aku tidak mau mengirimkannya. Iya kan? Karena Raden Sinju mengatakan, ilmu Gusti Endang Patiproto bukan tandingan kita, Ki. Dia tidak mempan oleh Aji Kelacakra. Kau jangan meremehkan ilmuku, Kelabamoro. Endang Patiproto harus mati di tanganku. Tapi sebelum dia mati, aku harus membunuh suaminya, Pangeran Panjirawi, terlebih dahulu. Ah, Panjirawi? Ya, jangan, Ki. Raden Sinju punya rencana lain untuk Pangeran Panjirawi. Aku tidak peduli, Kelabamoro. Aku harus membunuh pangeran itu terlebih dahulu. Agar Endang Patiproto menderita. Menderita melihat suaminya yang dicintainya sekarat karena ajianku. Sama menderitanya seperti aku. Ketika aku melihat adikku Cekel Aksomoro sekarat karena ulahnya. Tapi, Ki, kau tidak usah banyak bicara, Kelabamoro. Cepat sampaikan perkataanku ini pada Raden Sinjumo. Malam ini tenagaku sudah terkuras habis karena ajian Kalacakra. Besok malam giliranku untuk Pangeran Panjirawit. Baik, Ki. Akan saya laporkan persoalan ini pada Raden Sinjumo. Keinginan kita lalu untuk membunuh Gusti Endang Patiproto dengan tangannya sendiri. Itu nampaknya sulit untuk dibendung, Raden. Amat takut. Tindakan kita lalu akan merunyamkan rencana kita. Maksudmu, jikalau Wisesa akan membongkar rencana kita, itu bisa saja terjadi, Raden. Itu tidak mungkin, Kelabamoro. Apa dia lupa dengan sumpahnya sendiri? Maksud Raden? Tubuhnya akan hancur. Rohnya akan gentayangan. Jika dia berani menyebutkan namaku sebagai orang yang merencanakan pembunuhan terhadap Tumenggung Panjalu. Aku suka dengan sumpahnya itu. Sekarang kembalilah menyusup ke Panjalu. Lakukan sesuai dengan rencana kita. Pamit, Raden. Hamba belum bisa memastikan pasti siapa sebenarnya yang jadi pembunuhan para temunggung di keraton ini. Tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Rasa-rasanya aku pernah melihat siapa mantanku. Apa mungkin tusuk kundi ini miliknya Endang Patiproto, istri Adipati Rahu?
Ampun Gusti, terpaksa hamba melaporkannya sekarang juga. Ada berita apa? Telik Sandi kita Kelabang Koro kembali dalam keadaan luka parah. Dia ingin bicara langsung dengan Ipan sendiri. Nah, sekarang katakanlah siapa pembunuhnya. Maafkan hamba Kipati. Semua ini ulah Gusti Endang Pati Broto. Istri Pangeran Panjirawi. Semua Temenggung Panjang dibunuh dengan aji kalah cakranya. Ternyata benar bukan Gusti. Tusuk konde itu milik Gusti Endang Pati Broto. Sejak pertama kali melihatnya, aku sudah menduga dia kawan pati. Tapi apa maksudnya Endang Pati Broto membunuh para Temenggung Panjang? Maksud mereka sudah jelas Gusti. Mereka ingin melemahkan kekuatan Panjalu hingga Jenggala bisa berkuasa. Apa memang benar Jauh itu maksudnya? Aku tidak yakin, Papa Patih. Dalam perebutan kekuasaan, apapun bisa terjadi, Gusti. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap Endang Pati Broto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maaf, Gusti. Kita harus segera bertindak secepatnya. Akan kubicarakan dulu dengan Adi Panjirawi. Sebelum kita menindak Endang Pati Broto. Kau tidak usah memikirkan ucapan nama Darmo Kusumo, Endang. Aku sudah percaya pada semua itu. Aku sangat bahagia. Kang Panjirawit masih mempercayaiku. Tapi mengapa Kang Mas Darmo Kusumo menuduhku membunuh para Temenggung Panjalu hanya karena aku mempunyai aji kalacakra? Pasti kamu
aku pergi dulu kamar. Dirimu membokong lawan dari belakang dengan aji kalah cakra. Tapi sayang, untuk menghadap diriku kau. Apakah itu juga rencana Pangeran Darmo Kusumo? Pangeran Darmo Kusumo adalah murid dari adikku Cakalaksomo Lendang. Bukankah kau telah membunuh gurunya? Apakah dia tidak pantas dendam pada dirimu? Pangeran Darmo Kusumo juga kepingin agar seluruh keluarga kerajaan Kahuripan membencimu, sekaligus untuk menjatuhkan wibawa suamimu, Panji Rawu, di mata Tinuwu. Dengan demikian, Pangeran Darmo Kusumo lah yang akan mewarisi tahta Kahuripan. Jalu dan Cenggala di ambang perang saudara. Aku bukan budak pelambangan. Urus saja urusanmu. Mana bagianku? Tak sekeping pun kau terima. Apa maksudmu? Kau jangan mempermainkan aku, Sindupati. Ingat, kalian bukan tandinganku. Kau telah melakukan kesalahan besar, Ki. Tadi malam kau telah membocorkan rahasiamu sendiri kepada Kelapang Koro. Cepat, sampaikan perkataanku ini pada Raden Sindungmu. Malam ini juga, tenagaku sudah terkuras habis karena aji kalah cakar. Begitu kan katamu? Barusan kau telah melakukan aji kawat cakra terhadap Pangeran Panjirami. Apa kau masih mampu, Ki? Apalagi setelah meladeni Endang Pati Broto.
membantuku membunuh Pangeran Pajrawi. Panjalu telah menyerang kita, Gusti Endang. Kamu Pajrawi. Ada berita buruk. Kami menemukan Tumenggung Gamarjali terbunuh. Cepat tunjukkan di mana Kamas Pangeran Darmokusumo berada, Paman. Aku harus menghentikan perbuatannya. Kamu benar-benar iblis betina, Endang Patih Broto. Sudah melakukan pembunuhan, masih juga berani berkata tak sopan. Justru aku yang benar-benar tidak menyangka, Paman. Ternyata Kang Mas Pangeran Darmokusumo tega berbuat keji terhadap para temunggungnya. Bahkan terhadap adiknya sendiri, Kang Mas Pajrawi. Jangan cari kami hitam. Bukti-bukti perbuatannya sudah jelas. Mana buktinya? Apa ini sudah cukup? Semua menang. Tak perlu banyak bicara. Kamu harus kutangkap. Di mana mereka? Mereka siapa yang kita nak maksud? Luka di sana. Yang penting di sana bagaimana? Mereka tadi hendak menodai Nisanak. Saya menolong Nisanak. Berarti, Drawan. Tapi rupanya
Saya tidak mampu menandingi kemampuan keris para Pati Panjalu. Para Pati Panjalu? Iya. Mereka menodaiku. Maafkan saya, Nisana. Saya memang tidak berguna. Nisana, kau mau kemana? Di sana. Kita berada di tempat yang aman. Oh, 2 hari 2 malam di sana. Kalau begitu aku harus cepat-cepat pulang. Keluarga aku pasti mencariku. Kau sendiri bagaimana di sana? Apa kau tidak ingin pulang? Apa kau ingin aku mengantarmu pulang? Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama. Keris milik Tumenggung Damarkali. Keris itulah yang telah menewaskan Pangeran Panjirahwe. Segalanya sudah terbuka, Gamblang. Apa yang dikatakan Raden Sungkono ternyata benar. Keris ini bukti yang kuat. Pihak Panjalu tidak mungkin lagi bisa mungkir. Mulai sekarang, siagakan semua prajurit. Sebagai Kipati Jenggala, sewaktu-waktu aku bisa perintahkan kalian untuk menggempur Panjalu. Situasi sekarang sulit diduga. Bagaimana keadaan di luar Paman Patih? Situasi makin genting, Gusti. Menurut laporan Telik Sandi, Jenggala telah menyiapkan prajurit-prajuritnya dalam sisi Jabra. Juga berhasil diperoleh keterangan. Mereka akan menyerbu Panjalu. Semua ini gara-gara tindakan gegabah Tumenggung Damarkali. Tapi kita harus cepat menyelesaikan salah paham, Paman Patih. Kalau perlu, aku sendiri yang menghadap Patih Pratama Lana. Kak,
Aku sudah tidak pantas lagi pulang ke rumah di sana. Aku berbuat ternoda. Apa kau ingin ku pulang ke rumahku? Tidak, Kisana. Terima kasih. Aku masih ada urusan lain yang harus kuselesaikan. Pulanglah Kisana sekarang. Sebelum keluargamu mencarimu. Maafkan aku, Kisana. Aku tidak bisa menemanimu. Tapi aku yakin. Suatu saat pasti kita bertemu lagi. Ya, kita pasti bertemu lagi di sana. Dua hari, dua malam. Kalau begitu racun kerisku tidak main-main. Guru. Berlututlah Endang. Ambillah. Untuk mencapai kesempurnaan ilmu kitab itu, kau harus mempelajarinya dengan ketelanjangan. Selama hatimu masih gelap, dan selama tubuhmu masih dibalut pakaian, takkan mampu kau menyeratnya dengan sempurna. Baik, Guru. Bagaimana agar perang saudara Jenggala dan Panjalu bisa kita cegah? Kalau Gusti tidak mau ke Jenggala, izinkanlah saya yang mengirim kabar ke sana. Kau masih lemah, Labangkoro. Tapi waktu kita sempit, Gusti. Sekali lagi, izinkanlah saya. Kalau memang teguh hatimu, berangkatlah. Dengan mengenakan cincinku, kata-katamu akan dipercaya Jenggala. Sementara aku akan ke Blambangan. Kalau Gusti mendapatkan kesulitan di Blambangan, temui Semara. Tunjukkan tusuk kuno ini padanya. Dia pasti menolong Gusti di sana. Hamba telah menemukan Pangeran Pacirami.
dalamnya banyak permainan bocor. Tapi beliau telah tewas terbunuh. Keris milik Tumenggung Damarkali. Keris itulah yang telah menewaskan Pangeran Panji. Pasti cinta kita akan bersatu. Tapi aku tidak tahan melihat perlakuan Senopati terhadap Nemo. Biarlah akan kupendam penderitaanku ini. Demi cinta kita, kakak. Nampaknya ada sesuatu tidak beres. Majulah. Hati-hati, kakak. Ya. Siapa mau ke sana? Kenapa kau memata-mataiku? Aku harap rencana kita berhasil dengan baik itu.
Semuanya berjalan lancar, Pak Mangkati. Hanya saja ada sedikit persoalan yang agak mengganjal. Apa? Kelabang Koro. Dia prajurit terbaik Belambangan, bukan? Justru itu yang saya khawatirkan. Karena akhir-akhir ini sifatnya cenderung membangkang. Saya tidak bisa lagi menjamin kesetiaannya. Sementara dia banyak tahu urusan kita. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tak perlu menanyakannya lagi padaku. Semua kepentingan yang menghalang rencana kita harus disingkirkan. Termasuk Lapang Koro, kalau perlu.